Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله معشر الأحبة إخواني وأخواتي في الله عزنا الله إياكم. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan diberikannya kita waktu untuk bisa duduk di majlis ilmu. Untuk bisa menghadiri salah satu taman di antara taman surga yang kita di dalamnya saling mempelajari Al-Qur'an, saling mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saling mempelajari tentang agama ini. Maka kita terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan rasa syukur dan terus bersyukur kepada Allah sehingga Allah tambahkan kenikmatan itu berkali lipat. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum wa akhwati fillah. Insyaallah pada sore hari ini kita akan membahas tentang kewajiban seorang mukmin untuk beriman kepada takdir dan beriman kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. فضيلة الشيخ العلامة شيخنا محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى menyebutkan dalam kitabnya bab khusus, fasal khusus tentang iman terhadap takdir dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Takdir itu apa? Qadar itu apa? Qadar adalah takdir-takdir, ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, baik yang sudah terjadi dahulu ataupun yang akan terjadi di waktu mendatang. Ketentuan Allah yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi, itu namanya takdir. Iman terhadap takdir penting gak sih? Sangat penting. Beliau rahimahullah menyebutkan bahwa iman terhadap takdir sangat penting karena iman
terhadap takdir merupakan salah satu dari rukun iman yang 6. Kita ketahui bersama dari hadis Jibril atau hadis Jibril, tatkala malaikat Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah dan beriman kepada para malaikatnya dan beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman terhadap takdir baik maupun buruk. Makanya seorang mukmin harus beriman terhadap takdir agar imannya sempurna. Dan iman terhadap takdir, tatkala kita mengimani takdir, meyakini takdir Allah Subhanahu wa taala, segala yang terjadi itu atas takdir Allah, atas kehendak Allah, itu merupakan ketentuan Allah, maka akan sempurna tauhid rububiyah kita. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bahwa beriman kepada takdir merupakan penyempurna dari tauhid rububiyah. Kenapa? Karena beriman kepada takdir itu kaitannya dengan apa? Tadbir, penjagaan Allah, muraqabah Allah, ta'dib Allah. Allah mentadbir kita, Allah menjaga kita, Allah mengawasi kita, dan Allah yang mengatur segala urusan kita. Makanya Allah kasih ketentuan-ketentuan, Allah kasih takdir-takdir bagi hambanya. Dan tadbir itu merupakan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka beriman kepada takdir itu merupakan penyempurna daripada tauhid rububiyah. Maka orang yang tidak beriman terhadap takdir, hidupnya tidak akan tentram. Hidupnya tidak akan tentram. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga menyebutkan bahwa beriman terhadap takdir itu bisa membuat seseorang menjadi tenang dan tentram hidupnya. Bagaimana? Karena dia tahu apa yang menimpa dia, apa yang dia dapatkan itu pasti sudah merupakan ketentuan Allah. Jadi ini merupakan sikap seorang mukmin. Dia menerima dengan takdir dan yakin annama asabahu lam yakun liyukhti'ah wa annama akhta'ahu lam yakun liyusibah. Apa yang sudah Allah takdirkan untuk dia, sudah Allah tentukan untuk dia, pasti akan menimpa dirinya. Tidak mungkin meleset. Orang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Kamis jam 16.13 dia mendapatkan uang 1 juta. Ini tidak akan meleset. Barang sedetik pun tidak akan meleset. Nominalnya tidak akan kurang atau lebih. Tidak akan kurang walaupun 1 rupiah, lebih walaupun 1 rupiah enggak akan kurang dan lebih. Wa annama akhtha'ahu lam yakun liyusibah. Kalau belum Allah takdirkan untuk dia, tidak akan menimpa dirinya. Walaupun dia sudah kerahkan segala tenaga, usaha, capek seharian penuh kerja, tapi kalau Allah belum takdirkan dia untuk mendapatkan uang 1 juta, tidak akan. Seorang sudah berusaha tatkala mengendarai kendaraan dengan pelan, hati-hati, siaga. Kalau Allah takdirkan dia untuk kecelakaan, wala'iyadzubillah, kecelakaan. Tidak akan meleset. Makanya sikap kita adalah kita menerima. Beriman kepada takdir
juga bisa menghilangkan rasa bangga diri, rasa ujub. Kadang kita kalau berusaha, tatkala seseorang ingin punya sesuatu, ingin punya rumah, dia bekerja banting tulang mencari nafkah, mencari uang agar bisa membangun rumah. Akhirnya tercapai, bisa kebangun sebuah rumah. Akan ada rasa apa? Ujub. Wah, ini karena saya semangat kerja, ini karena saya banting tulang tiap hari, ini karena saya rajin, ini karena saya tidak kenal lelah, makanya bisa bangun rumah. Ini ujub, ini ujub. Lihat orang-orang yang kerjaannya gitu-gitu aja, mana bisa dia bangun rumah? Ini ujub, bangga diri, enggak boleh. Makanya dengan beriman terhadap takdir, tatkala kita mengimani takdir, Allah akan hilangkan rasa ujub ini. Kenapa? Li'annahu ya'lam anna husulahu biqadarillah. Karena dia benar-benar tahu, benar-benar paham bahwa tatkala dia mendapatkan apa yang dia inginkan, itu karena takdir Allah. Allah sudah takdirkan dia untuk bisa membangun rumah, untuk bisa membangun rumah. Sedangkan usaha kerja yang dia lakukan tiap harinya itu hanya merupakan sebab, yang dengan sebab ini Allah mudahkan dia untuk membangun rumah. Allah mudahkan dia untuk membangun rumah. Makanya tatkala seorang beriman terhadap takdir, akan hilang rasa ujub dari dirinya. Kemudian tatkala dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia juga tidak kecewa dan tidak putus asa. Dan tidak putus asa. Karena apa? Karena dia benar-benar yakin, karena dia benar-benar paham bahwa segala sesuatunya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala dia berusaha semaksimal mungkin, kemudian qadarullah dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia ridha dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebagai seorang mukmin harus mengimani takdir ini, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Kemudian ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, tingkatan keimanan terhadap takdir itu ada empat. Yang pertama, kita harus mengimani ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengimani bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala itu mencakup segala sesuatunya. Mencakup segala sesuatunya, baik yang sudah terjadi dahulu ataupun yang akan terjadi di masa yang mendatang. Ilmu Allah mencakup ini semua, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Baik dari af'alnya Allah Subhanahu wa taala, perbuatannya Allah Subhanahu wa taala, maupun dari perbuatan hamba-hambanya. Allah Maha tahu apa yang sudah Allah lakukan dahulu. Allah Maha tahu apa yang akan Allah lakukan di masa mendatang pun dengan hambanya. Allah Maha tahu apa yang sudah terjadi pada hambanya di masa yang lalu. Allah Maha tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan diperbuat oleh seorang hamba di masa yang akan datang. Maka kita harus mengimani ilmu Allah Subhanahu wa taala, bahwa ilmu Allah sangatlah luas dan mencakup segala sesuatunya.
Kemudian tingkatan yang kedua adalah kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah tuliskan segala sesuatunya di Lauhil Mahfuz. Allah sudah catat maqadirul khalaik, takdir-takdir para makhluk di Lauhil Mahfuz. Jauh sebelum makhluk diciptakan, jauh sebelum langit dan bumi diciptakan. Berapa lama? 50 ribu tahun lamanya. Jadi 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, bukan sebelum diciptakan kita. Sebelum diciptakan langit dan bumi, Allah sudah tuliskan takdir-takdir kita di Lauhil Mahfuz. Mungkin gak Allah tuliskan takdir-takdir kita di Lauhil Mahfuz tanpa ilmu Allah? Tidak mungkin. Allah tuliskan takdir-takdir para hamba di Lauhil Mahfuz itu berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, wa indahu mafatihul ghaib. Kunci-kunci ilmu ghaib hanya milik Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamuha illa hu. Tidak ada yang mengetahui ilmu ghaib kecuali Allah semata. Jadi kalau ada yang mengaku tahu ilmu ghaib, mengaku tahu ya, apa yang akan terjadi di masa mendatang, dusta. Itu dusta. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Karena yang tahu ilmu ghaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha tahu apa yang terjadi baik di daratan maupun di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Daun-daun yang jatuh dari pohonnya itu Allah Maha tahu dengan pasti. Pohon dari di depan Masjid At-Taqwa, pohon apa, ada daun yang jatuh detik sekian, kapan dan kapan jatuhnya, di mana, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Pepohonan yang ada di seluruh dunia ini, daunnya akan jatuh, itu Allah Maha tahu. Daunnya akan tumbuh, Allah Maha tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ardi. Biji-bijian yang ada di gelapnya bumi. Yang ada di gelapnya bumi, Allah Maha tahu. Di bawah kaki kita ini, kita enggak tahu ada biji-bijian yang bakal tumbuh atau tidak, enggak tahu. Tapi Allah Maha tahu. Biji apa akan tumbuh, kapan tumbuhnya, bagaimana, kalau tumbuh apakah akan mati langsung ataukah bisa hidup tumbuh besar dan lain sebagainya. Detailnya Allah Maha tahu. Wala ratbi wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tanah yang tandus, tanah yang subur, semuanya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Semuanya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Maka kita harus beriman terhadap takdir-takdir tersebut. Kita meyakini bahwa Allah itu ilmunya sangat sempurna, sangat luas, mencakup semua yang ada di dunia ini, yang ada di bumi ini, yang ada di alam semesta ini, dan bahwa Allah sudah tuliskan itu semua di Lauhil Mahfuz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah." Allah sudah tuliskan takdir-takdir para makhluk sebelum diciptakannya mereka dengan jarak 50 ribu tahun. Qala wa arsyuhu 'alal ma. Dan arsy Allah itu berada di atas air. Jadi 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi sudah Allah tuliskan takdir kita.
saya habis ini mau ngapain, sudah Allah takdirkan, sudah Allah tuliskan. Kita meninggalnya kapan, sudah Allah tuliskan, sudah Allah tuliskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalama faqala uktub, qala rabbi wa ma aktub, qala uktub maqadira kulli syai'in ila an taquma as-sa'ah. Makhluk yang pertama diciptakan setelah diciptakannya apa arsy-nya Allah dan air yang di bawah arsy adalah al-qalam. Ada dua tafsiran dalam hadis ini. Yang pertama mengatakan bahwa makhluk pertama yang diciptakan setelah diciptakannya arsy dan air adalah al-qalam. Tafsiran kedua, tatkala qalam diciptakan oleh Allah, maka perintah pertama kali yang diperintahkan oleh Allah kepada qalam adalah uktub, tulislah. Maka al-qalam mengatakan, ya Rabbi, aku harus menulis apa? Qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taquma as-sa'ah. Tulis segala sesuatu, takdir semua makhluk sampai hari kiamat nanti. Sampai hari kiamat nanti. Kemudian tingkatan yang ketiga, ikhwani fiddin wa akhwati fillah azinallahu wa iyyakum, kita beriman terhadap masyiah Allah subhanahu wa ta'ala, terhadap kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwa kehendak Allah itu mencakup segalanya. Maka tidak ada seorang pun yang meninggal, tidak ada seorang pun yang diciptakan, dilahirkan hari itu, tidak ada seorang pun yang mengalami suatu kejadian, tidak ada satu makhluk pun di dunia ini, baik yang kecil maupun yang besar, baik di daratan maupun di lautan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, kecuali itu terjadi atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya terjadi atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu dari perbuatan Allah maupun dari perbuatan makhluknya. Jadi Allah menciptakan sesuatu, Allah meniadakan sesuatu, itu atas kehendak Allah, tanpa ada yang bisa memaksa Allah. Karena kerajaan Allah, keagungan Allah sangatlah sempurna. Maka Allah tidak pernah menciptakan sesuatu karena terpaksa. Allah tidak pernah menciptakan neraka karena terpaksa. Allah tidak pernah menciptakan Abu Jahal, Abu Lahab karena terpaksa. Allah tidak pernah menciptakan Fir'aun, Qarun karena terpaksa. Semua itu li hikmatin baligh, untuk hikmahnya yang sangat sempurna. Maka semuanya atas kehendak Allah, maupun dari perbuatan hambanya. Hamba melakukan kemaksiatan karena atas kehendak Allah. Hamba melakukan ketaatan karena atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tingkatan yang keempat adalah kita mengimani seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan makhluk Allah di sini mencakup diri makhluk itu sendiri, kemudian mencakup sifat-sifat makhluk itu sendiri, kemudian mencakup akwal, perkataan makhluk itu sendiri, kemudian perbuatan makhluk itu sendiri, kemudian apa yang dibuat oleh makhluk itu sendiri. Jadi sifat anak itu makhluk Allah, ucapan anak itu makhluk Allah, perbuatan anak itu makhluk Allah. Apa yang anak buat, misalnya anak membuat pahatan kayu berbentuk
pohon. Itu makhluk Allah. Kenapa? Karena ana makhluk Allah, maka apa yang ana ciptakan juga makhluk Allah. Kemudian ana menciptakan, ana membuat pahatan pohon tadi setelah apa? Setelah Allah berikan kemampuan kepada ana untuk membuat pahatan pohon tadi. Makanya itu termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Dan Allah lah yang telah menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Perbuatan kalian itu perbuatan dari lisan, omongan kita, perbuatan anggota badan kita dan lain sebagainya. Itu masuk ke dalam perbuatan. Dan Allah tidak pernah menciptakan sesuatu karena terpaksa. Wa yaf'alullahu ma yasha. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki untuk Allah lakukan. Kemudian Allah menjelaskan bahwa kita ini makhluk Allah itu berbuat atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk istiqamah dalam agama ini. Tapi itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Liman syaa'a minkum an yastaqim." Siapa yang Allah kehendaki di antara kalian untuk istiqamah, maka akan istiqamah. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّ شَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Dan kalian tidak akan bisa berkehendak kecuali dengan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka perbuatan kita, ucapan kita, apa yang hendak kita lakukan, apa yang hendak kita pilih, apa yang hendak kita tempuh, itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi empat tingkatan tadi merupakan tingkatan dalam mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din azzani Allahu iyyakum. Semuanya sudah Allah tentukan. Fulan hari ini dia akan pergi ke tempat kemaksiatan. Fulan hari ini akan pergi ke masjid taubat. Fulan hari ini akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah berikan kita semua husnul khatimah. Fulan hari ini akan berbuat seperti ini. Fulan hari ini akan bersedekah. Fulan hari ini akan birrul walidain. Semuanya sudah Allah tentukan. Sudah Allah catat dalam Lauhul Mahfuz. Rufi'atil qalam wa jaffatis suhuf. Atau rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Qalam sudah diangkat. Jaffatis suhuf. Lembaran sudah kering. Lembaran sudah kering, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bukan berarti kita boleh untuk tidak beramal. Ah, sudah ditakdirkan sama Allah, sudahlah. Enggak usah ngapain sulit-sulit untuk sholat, datang ke masjid. Capek-capek puasa menahan dahaga dari pagi sampai sore. Kalau Allah takdirkan masuk surga, ya masuk surga. Kalau Allah takdirkan masuk neraka, ya masuk neraka. Tidak. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah. Fal qadar la yunafil asbab. Takdir itu tidak apa? Bukan berarti meniadakan sebab-sebab. Karena sebab itu sendiri merupakan takdir Allah. Allah selalu kaitkan sebab dengan musabab. Orang mau kaya, ini musabab, kaya ini musabab, akibat. Ada sebabnya enggak? Enggak mungkin orang tidur-tiduran, enggak kerja, masuk kerja, enggak disiplin, enggak on time, tiba-tiba jadi kaya, enggak mungkin. Ada sebabnya, Allah selalu jadikan, Allah selalu kaitkan sebab dengan musabab. Api panas, musababnya, akibatnya adalah panas. Sebabnya api. Es dingin, dingin akibat.
Sebabnya es. Batu dilemparkan ke kaca pecah. Musababnya pecah. Sebabnya batu tadi yang dilemparkan ke kaca. Allah selalu kaitkan sebab dengan akibat. Yang ini merupakan hikmah Allah yang sangat sempurna. Jadi orang kalau mengingkari adanya sebab, ada enggak? Ada. Ada. Orang yang mengingkari adanya sebab, ada. Satu-satunya penyebab adalah Allah. Batu dilempar ke kaca yang menjadikan kaca pecah, Allah. Batu enggak ada kaitannya. Dia apa? Besetkan silet ke tangannya berdarah, dia bilang pisau ini enggak ada kaitannya, bukan sebab. Ini karena Allah saja. Seandainya saya besetkan ke leher, kalau Allah belum takdirkan untuk berdarah, tidak berdarah. Silet enggak ada kaitannya. Ada. Makanya Allah, orang-orang yang seperti ini yang mengingkari adanya pengaruh sebab terhadap musabab, berarti dia telah mengingkari adanya hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan apa? Sebab selalu terkait dengan akibat. Itu merupakan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Merupakan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita apabila ingin masuk surga, beramal, beramal. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Setiap kita itu sudah dibookingkan tempat di neraka dan tempat di surga. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, afala nattaqil ala aqdarina. Ya Rasulullah, kalau gitu sudah, kita bersandar kepada takdir kita saja, enggak usah beramal, capek-capek beramal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jangan. I'malu, kalian beramallah. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap yang diciptakan itu sudah Allah mudahkan jalan untuk menuju hal tersebut. Allah ciptakan surga, Allah mudahkan jalan untuk menuju surga. Allah ciptakan neraka, Allah mudahkan jalan untuk menuju neraka. Amma man kana min ahli sa'adah fayassar li amali ahli sa'adah, wa amma man kana min ahli syaqawah yassar li amali ahli syaqawah. Orang yang sudah ditakdirkan untuk menjadi ahlus sa'adah, ahlul jannah, dia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalannya penduduk surga. Dan orang yang sudah ditakdirkan untuk menjadi ahlus syaqawah, ahlun nar, akan dimudahkan untuk beramal dengan amalannya penduduk neraka. Ada sebabnya enggak? Sebab supaya kita dimudahkan oleh Allah untuk beramal dengan amalannya ahlus sa'adah, penduduk surga. Ada. Allah Ta'ala berfirman, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini bersabda, membaca firman Allah Ta'ala, fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Dan orang-orang yang memberi, ini makanya kita jangan remehkan sedekah, jangan remehkan infak, jangan remehkan memberi kepada sesama. Dan jangan lupa terhadap zakat yang telah Allah wajibkan kepada kita. Fa amma man a'ta wattaqa, orang yang memberi dan bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bil husna, percaya akan adanya balasan yang baik surga, fasanu yassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan dia untuk kemudahan, yakni kami akan mudahkan dia untuk beramal dengan amalan ahlu al-jannah, penduduk surga. Makanya kalau kita mau dimudahkan untuk beramal dengan amalan penduduk surga, kita banyak bersedekah, kita banyak berinfak. Jangan lupa, jangan telat mengeluarkan zakat, membantu sesama, membantu saudara kita yang kesulitan,
bertakwa, percaya adanya surga, percaya apabila kita memberi, apabila kita beramal, Allah akan balas kita dengan surga. Insyaallah Allah akan mudahkan kita untuk berjalan di atas jalannya penduduk surga. Akan tapi kalau sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, adapun orang-orang yang pelit, kikir, zakat enggak pernah ngeluarin, kaya dia tapi zakat enggak pernah keluar sedikit pun dari harta dia. Ada orang membutuhkan bahkan dihardiknya sama dia. Wa kadzdzaba bil husna fa amma man bakhila wastaghna, orang yang pelit, wastaghna an rabbih, merasa cukup dan tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah kaya. Ini saya kaya karena usaha saya sendiri. Ngapain capek-capek kalian sholat minta duit, minta rumah, minta lain sebagainya, minta dunia? Tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzdzaba bil husna, mendustakan adanya surga, mendustakan adanya pahala yang baik. Fasanu yassiruhu lil usra, akan kami mudahkan dia untuk berjalan di atas jalannya orang-orang ahlu neraka, penduduk neraka. Akhwan fid din azanillahu ayyakum, semuanya ada sebab, ada akibat. Ada sebab, ada akibat. Kalau kita mau surga, lakukan penyebab masuknya seorang ke dalam surga. Sebab itu terbagi menjadi dua. Sebab kauniyah qadariyah. Kauniyah qadariyah. Yang kedua, sebab syar'iyah qadariyah. Yang pertama kauniyah qadariyah, yang kedua syar'iyah qadariyah. Sebab kauniyah qadariyah. Sebab kauniyah qadariyah. Maksudnya apa? Sebab yang terjadi di alam semesta ini. Yang terjadi di alam semesta ini. Misalnya sebab turunnya hujan. Turunnya hujan ada sebabnya enggak? Ada. Allah firmankan dalam kitabnya. Allah Ta'ala berfirman, Allahul ladzi yursilur riyaha, Allah lah yang mengirimkan angin. Fatuthiru sahaban, dari angin tadi terbentuk sebuah awan. Fayabsutuhu fis sama kaifa yasha, Allah bentangkan awan tadi di langit manapun yang Allah kehendaki. Mau di langit Pati, mau di langit Indonesia seluruhnya, mau di langit Saudi yang jarang hujan, mau di langit manapun yang Allah kehendaki. Wa yaj'aluhu kisafa, dari awan tadi Allah jadikan gumpalan. Jadi sebab dan akibat. Sebab dari terjadinya sebuah awan, terbentuk sebuah awan adalah Allah kirimkan angin. Sebab adanya gumpalan karena adanya awan. Fataral wadqa yakhruju min khilalih, setelah terbentuk gumpalan maka kamu akan lihat tetesan air dari celah awan tadi. Hujan ada sebabnya. Setelah beberapa tahapan Allah kirimkan angin, terbentuk awan menjadi gumpalan, lalu turun hujan. Hujan menjadi sebab enggak? Menjadi sebab. Sebab apa? Fangdur ila athari rahmatillah, maka lihatlah terhadap atau kepada bekas-bekas rahmat Allah. Apa? Hujan. Apa yang terjadi? Kaifa yuhyil arda ba'da mautiha, bagaimana Allah menghidupkan tanah yang dulunya mati. Tanah yang dulunya mati, Allah turunkan hujan di atas tanah tersebut, hidup. Tumbuh-tumbuhan mulai tumbuh. Inna dzalika lamuhyil mauta
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Maha menghidupkan yang mati, dan Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Semuanya ada sebabnya. Itu merupakan sebab kauniyah, sebab yang terjadi di alam semesta. Adanya gunung, ini sebab kauniyah di alam semesta. Menjadi sebab apa? Istiqrarul ard. Bumi ini apa? Tidak goyah, tidak goncang karena ada pasak bumi, yakni gunung. Sebab kauniyah. Ini yang dimaksud dengan sebab kauniyah, sebab yang terjadi di alam semesta, sebab musabab yang terjadi di alam semesta. Qadariyah maksudnya apa? Qadariyah maksudnya adalah karena terjadinya itu sesuai dengan takdir Allah. Jadi terjadinya di alam semesta dan terjadinya sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebab syar'iyah qadariyah. Sebab syar'iyah qadariyah, yakni sebab yang terjadinya dalam syariat Allah. Contohnya, Allah perintahkan hambanya untuk sholat. Ini sebab untuk masuk surga. Ini sebab syar'iyah, sebab yang terjadi di pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Qadariyah bagaimana? Yang dimaksud dengan qadariyah, kemudian akhirnya hamba tadi melaksanakan sholat ataupun meninggalkannya, itu semua sudah sesuai dengan takdir Allah. Mau hamba tadi sholat, mau tidak sholat, itu sudah takdir Allah. Itu sudah takdir Allah. Sebab syariahnya apa? Allah perintahkan hamba tadi untuk sholat sebagai sebab masuk surga. Maka sikap seorang mukmin terhadap sebab tadi apa? Dia meyakini bahwa sebab itu bisa mempengaruhi akibat. Karena ada kelompok yang meyakini bahwa sebab tidak punya pengaruh terhadap akibat, karena satu-satunya penyebab hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hasil dari perkataan tersebut apa? Satu-satunya penyebab adalah Allah, bahwa hamba tidak punya iradah, hamba tidak punya kudrah, hamba tidak punya fi'al, hamba tidak punya pilihan, keinginan, hamba tidak punya kemampuan untuk memilih, hamba tidak punya amalan untuk beramal dengan pilihannya. Hamba mau Allah takdirkan masuk surga, ya masuk surga. Mau beramal dengan amalannya ahlul kuffar, ahlul nar, tapi kalau Allah takdirkan masuk surga, masuk surga. Mau dia meninggal dalam keadaan kufur, kalau Allah takdirkan masuk surga, masuk surga. Mau dia meninggal dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, kalau Allah takdirkan masuk neraka, masuk neraka. Itu kelompok yang apa, mengingkari adanya pengaruh, sebab memiliki pengaruh dalam akibat. Ada juga kelompok yang menganggap bahwa sebab merupakan pencipta utama dari akibat. Jadi ketika batu dilemparkan ke kaca, yang menciptakan pecahnya kaca siapa? Batu. Api ketika tangan dimasukkan ke dalam api terbakar, yang menciptakan terbakar ini siapa? Atau apa? Api. Api. Hamba masuk surga, Allah enggak ada campur tangannya. Hamba mau masuk surga beramal. Hamba masuk surga karena murni karena amalannya, bukan karena rahmat Allah. Murni karena amalannya, Allah enggak ada campur tangannya. Makanya ahlus sunnah adalah ahlul wasat, tengah-tengah. Dia percaya, meyakini bahwa sebab bisa mempengaruhi akibat, tapi bukan murni karena sebab tadi.
tapi bukan murni karena sebab tadi. Tapi karena apa? Karena Allah sudah berikan sebab tadi kekuatan untuk mempengaruhi akibat. Allah berikan sebab tadi kekuatan untuk mempengaruhi akibat. Batu dilemparkan ke kaca. Batu adalah sebab. Tapi setelah Allah berikan kepada batu kemampuan untuk memecahkan kaca, berarti penyebab utama siapa? Allah. Kemudian kaca pecah melalui perantara batu. Penyebab utama hamba masuk surga siapa? Allah, karena rahmat Allah. Amalan hamba ada pengaruhnya enggak? Ada. Allah merintahkan hambanya untuk taat kepada Allah agar Allah ridha. Kalau Allah sudah ridha, Allah masukkan hambanya ke dalam surganya dengan rahmat Allah Ta'ala. Berarti untuk menggapai rahmat Allah ini ada caranya enggak? Ada. Ada caranya. Ada caranya. Makanya kita beramal, beribadah itu untuk apa? Untuk menggapai rahmat Allah. Untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu apa? Allah akan masukkan kita ke dalam surganya karena rahmatnya. Karena rahmatnya. Pembahasannya panjang. Taib. Ini tentang masalah takdir. Jadi sikap seorang mukmin bagaimana? Dia melakukan sebab yang baik yang bisa menghantarkan dia pada akibat yang baik. Tapi dia meyakini bahwa apa yang Allah sudah takdirkan untuk dia tidak akan meleset, dan apa yang belum Allah takdirkan untuk dia tidak akan menimpa dirinya. Itu sikap seorang mukmin terhadap takdir. Ridha terhadap takdir Allah, pasrah terhadap takdir Allah, dan meyakini annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa annama akhta'ahu lam yakun liyusibah. Maka dengan seperti itu seseorang akan menerima apa yang sudah ditentukan oleh Allah bagi dirinya. Dia mendapatkan musibah, harus segera ingat bahwa itu berarti sudah Allah takdirkan untuk dirinya. Dia mendapatkan kebahagiaan, harus segera ingat bahwa itu karena Allah takdirkan untuknya. Kemudian ikhwani fiddin azanillahu ayyakum, beriman terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu yang dimaksud dengan syariat Allah? Syariat Allah adalah apa? Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, wajibat dan lain sebagainya. Itu namanya syariat Allah. Kita beriman kepada atau terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena namanya manusia itu muridun, punya keinginan. Manusia punya keinginan. Sebagaimana kita sudah jelaskan tadi, Ahlus Sunnah Ahlul Wasat. Apa? Yang meyakini sebab punya pengaruh terhadap akibat. Hasil dari perkataan ini adalah bahwa manusia punya keinginan, manusia punya kemampuan untuk memilih, manusia punya amal yang dengan amalan ini dia amalkan keinginan yang dihasilkan dari pilihan dia. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala utus para nabinya, utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam basyira wa nadhira, dengan membawa kabar gembira dan peringatan. Manusia berarti dikasih dua pilihan. Kamu mau masuk surga atau neraka?
mau masuk surga mentauhidkan Allah, masuk neraka berbuat syirik. Manusia punya keinginan, oh saya mau masuk surga, kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Punya kemampuan untuk memilih, saya harus memilih surga. Punya amal, perbuatan, kalau saya mau masuk surga, saya harus beramal begini dan begitu. Tuh. Kemudian itu merupakan apa? Sebab. Itu merupakan sebab. Sebab dia masuk surga karena dia beramal dengan amalannya ahlu surga, penduduk surga. Kemudian dia beramal seperti itu karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Beramal seperti itu karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Sekarang beriman pada syariat Allah. Tatkala seorang punya keinginan, saya pengen jadi juara kelas, juara satu. Dia punya keinginan. Maka dia harus punya solusi yang tepat, cara yang jitu agar dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau saya mau juara satu, saya harus belajar siang malam. Saya harus meringkas apa yang disampaikan oleh guru. Saya harus simpan baik-baik catatan saya. Saya tidak boleh malas. Maka dengan seperti itu, dengan kunci-kunci kesuksesan tadi, dia akhirnya bisa menggapai apa yang dia inginkan, juara satu. Manusia ingin masuk surga, maka dia harus punya cara jitu agar bisa masuk surga, agar tidak gagal untuk masuk surga, agar tidak terpleset masuk neraka. Dia harus punya kunci. Apa kuncinya? Syariat Allah Subhanahu wa taala. Dengan syariat Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi pedoman hidup kita, pegangan hidup kita. Bisa menjadi yang membatasi gerak-gerik kita. Membatasi itu tidak selalu bermakna negatif. Membatasi gerak-gerik kita agar kita tidak melakukan perbuatan yang bisa menggagalkan keinginan kita, agar kita selalu bisa mengamalkan, melakukan perbuatan yang bisa menghantarkan kita pada sesuatu yang kita inginkan. Syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau mau berhasil dunia maupun akhirat, bukan hanya dunia saja, bukan hanya akhirat saja, dunia maupun akhirat, maka kembalilah kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Syariat ini, dengan syariat ini seseorang bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ini amalan baik, ini amalan buruk. Akal bisa tahu enggak amalan ini baik atau buruk? Bisa. Fitrah manusia yang selamat bisa tahu enggak? Bisa. Penelitian, percobaan bisa tahu enggak? Bisa. Melalui percobaan kita bisa tahu amalan ini baik, amalan ini buruk. Misalnya kalau di Medan kita berbuat seperti ini termasuk baik, tapi kalau di Jawa kita berbuat seperti itu, buruk. Itu melalui percobaan, melalui penelitian. Tapi tafsilnya detail dari baik buruknya sebuah amalan itu hanya bisa didapatkan melalui syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi akal kita, akal yang sehat yang dimaksud di sini. Akal sehat itu bagaimana? Yang belum terkontaminasi dengan syubhat, kotoran-kotoran dalam agama. Fitrah kita yang selamat. Percobaan penelitian orang-orang zaman sekarang itu semuanya merupakan apa? Atau itu semuanya membuktikan bahwa syariat itu apa? Benar adanya. Bahwa apa yang dikatakan oleh syariat itu merupakan kebenaran. Jadi akal, fitrah dan juga apa? Penelitian itu membuktikan tentang kebenaran syariat. Contohnya mencuci
bekas air liur anjing dengan debu 7 kali. Ternyata dibuktikan memang ada apa kuman yang hanya bisa dibersihkan dengan debu dalam air liur anjing ini. Bahaya atau larangan meminum dari bejana emas ternyata berbahaya bagi kesehatan. Padahal Nabi SAW sudah memberikan kabar ini berapa tahun lamanya? 1440 tahun lamanya. Makanya penelitian itu membuktikan kebenaran syariat. Syariat itu menguatkan akal kita, fitrah kita dan penelitian orang-orang zaman sekarang ini. Makanya kalau kita ingin tahu detail apakah amalan ini buruk atau baik, kita kembali ke dalam atau kepada Al-Quran dan Sunnah. Semuanya sudah dijelaskan. A'allamakum nabiyyukum kulla syai', apakah Nabi kalian mengajarkan segala sesuatu? Iya, segala sesuatu diajarkan, hattal khira'ah, adab buang hajat pun diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Agama Islam ini agama yang sempurna. Makanya kita wajib beriman terhadap takdir, kita juga wajib beriman terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dipisah ini. Tidak bisa dipisah. Kita beriman terhadap takdir dan beriman terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Waktunya sampai jam berapa? Sudah. Taib. Ada syubhat. Ada syubhat. Ini bagus kita mempelajari syubhat. Kenapa? Orang-orang liberal, orang-orang yang berpemikiran yang sukanya mengedepankan akal daripada dalil, itu selalu membolak-balikkan fakta. Taib. Berarti boleh kita bilang tatkala kita sedang maksiat kepada Allah, ini sudah takdir. Seorang sujud depan kuburan, tatkala ditanya, kamu kok sujud depan kuburan, kenapa? Loh, ini takdir. Berarti boleh dong, karena semuanya sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini syubhat enggak? Syubhat. Beliau rahimahullahu taala memberikan atau menukilkan syubhat ini, menuliskan syubhat ini. Boleh berhujjah dengan takdir atas kesyirikan seseorang. Buktinya apa? Buktinya Allah taala berfirman, "Walau syaa'allahu ma asyraku." Seandainya Allah takdirkan mereka tidak akan berbuat syirik. Berarti kesyirikan mereka terjadi atas kehendak Allah Ta'ala. Bagaimana jawabnya? Tidak boleh berhujjah dengan takdir atas kemaksiatan seseorang. Tatkala seorang sedang bermaksiat, dia tidak boleh berhujjah dengan takdir. Kenapa? Karena itu menyelisihi dalil-dalil Al-Quran, As-Sunnah dan akal manusia yang sehat. Menyelisihi dalil Al-Quran. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah berfirman tentang orang-orang musyrik, "Sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna." Orang-orang musyrik itu akan mengatakan apa? Akan beralasan apa? Seandainya Allah tidak takdirkan, seandainya Allah takdirkan untuk kami, kami tidak akan berbuat syirik. Nenek moyang kami juga tidak akan berbuat syirik. Mereka berhujjah dengan takdir, beralasan dengan takdir, ngeles dengan takdir. Maka Allah bantah. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Maka seperti itulah halnya orang-orang sebelum mereka.
mendustakan Rasul kami, berhujjah dengan takdir. Apa yang mereka dapatkan? Akhirnya mereka dzaqu ba'sana, merasakan azab kami. Kalian berhujjah dengan takdir atas kesyirikan kalian. Nanti kalau kalian diazab, merasakan azabku, jangan banyak alasan. Itu juga sudah takdir. Itu juga sudah takdir. Allah Ta'ala juga berfirman, rusulan mubashirina wa mundhirin li'alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'dar rusul. Para rasul itu diutus dengan memberikan dua pilihan, bisyarah wa indhar, kabar gembira, peringatan, surga, neraka. Iya enggak? Rasulullah SAW datang kepada kaum Quraisy menjelaskan, fa inni atikum basyiran wa nadhira. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, membawa kabar gembira dan peringatan. Terus dia berhujjah dengan takdir atas kesyirikan dia. Lalu apa fungsinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dengan memberikan dua pilihan? Kalau dia hanya pasrah dengan satu pilihan saja. Ini orang tenggelam nih ya di laut. Orang tenggelam di laut. Dia mungkin enggak bilang gini, "Sudahlah, takdir saya tenggelam." Enggak mungkin. Enggak mungkin. Dia akan bilang apa? "Saya ditakdirkan untuk selamat. Saya harus selamat karena ada keluarga yang menunggu." Dengan sugesti seperti itu, dia akan berusaha untuk selamat, berenang, meraih kayu yang terdekat dan lain sebagainya. Tapi kalau dia mensugestikan dirinya untuk tidak selamat, tidak akan selamat. Kenapa? Kalau dia mensugestikan dirinya tidak selamat, maka dia akan apa? Terpacu untuk mengamalkan, untuk berbuat dengan perbuatan yang membuat dia tidak selamat. Kalau dia mensugestikan dirinya untuk selamat, dia akan terpacu untuk berbuat dengan perbuatan yang membuat dia selamat. Maka orang yang berbuat syirik kemudian apa berhujjah dengan takdir, berarti dia menyia-nyiakan pilihan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyampaikan dua pilihan, bisyarah, kabar gembira, dan indzar. Tapi dia pasrah terhadap satu pilihan. Enggak ada gunanya. Menyelisihi dalil hadis. Hadisnya sudah kita sampaikan. Setiap kita sudah disiapkan tempat di neraka dan tempat di surga. Maka orang yang ingin surga, dia harus beramal dengan amalannya ahlu surga. Orang yang ingin neraka, dia akan beramal dengan amalannya ahlu neraka. Sebab-sebabnya ada. Fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiru lil yusra. Orang yang memberi, orang yang apa bertakwa, orang yang meyakini adanya surga, maka akan dimudahkan jalannya untuk menuju surga. Sedangkan orang yang pelit, orang yang tidak butuh kepada Allah, orang yang mendustakan adanya surga, dia akan dimudahkan jalannya untuk menuju neraka. Kemudian kalau ada orang yang seperti itu, sujud depan kuburan. Kamu kenapa sujud? Takdir. Kita ambil kayu, pukul punggungnya, bilang, "Ini takdir." Terima enggak dia? Enggak akan terima. Orang yang seperti ini tidak akan terima. Maka tatkala ada orang lain mendolimi dirinya dengan hujah takdir, dengan alasan takdir, dia tidak terima. Tapi tatkala dia mendolimi dirinya sendiri, dia dengan enaknya berhujah dengan takdir. Padahal seharusnya yang sayang terhadap dirinya itu siapa? Dia, bukan orang lain.
yang harusnya melindungi dirinya dari api neraka siapa? Dia. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, lindungi diri kalian, bentengi diri kalian dari api neraka. Kok malah dia yang menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam api neraka? Makanya orang yang berbuat kemaksiatan, hakikatnya dia sedang mendzalimi dirinya sendiri, karena dia sedang menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Itu dalil akal. Kemudian kita juga bisa kasih dia duit, yang kanan 100 ribu, yang kiri 10 juta. Milih yang mana dia? 10 juta. Kalau kita suruh nih, kamu pilih 100 ribu karena sudah takdirmu, mau enggak? Enggak mau. Enggak mau. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, "Falimadza yakhtarul afdal fi maqarrid dunya wa la yakhtaruhu fi maqarril akhirah?" Dalam urusan dunia, dia bisa memilih untuk dirinya yang terbaik. Kalau dikasih rumah gedong sama rumah reot dari kayu, akan milih rumah gedong. Kalau dikasih duit 100 ribu sama 10 juta, akan milih yang 10 juta. Kalau disuruh terjun ke dalam jurang sama disuruh makan daging ayam, akan milih makan daging ayam. Dalam urusan dunia bisa memilihkan untuk dirinya yang terbaik. Tapi kok dalam urusan akhirat dia tidak seperti itu? Jelas-jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan dua pilihan yang sangat bertolak belakang. Satunya neraka, satunya surga. Satunya kesengsaraan, satunya nikmat. Yang itu kekal abadi. Kok dia malah pasrah terhadap satu takdir saja? Bukan berarti takdir bisa berubah, tidak. Bukan berarti takdir bisa berubah, tidak. Dia sudah dituliskan oleh Allah apakah dia masuk surga atau masuk neraka. Tapi kita tahu enggak takdir kita? Makanya kenapa hikmah dijadikannya takdir itu mastur, maktum, sir. Kenapa takdir itu tidak diketahui oleh manusia? Supaya kita berlomba-lomba untuk mendapatkan yang terbaik. Sudah Allah takdirkan, lalu kenapa Allah masih utus Rasulnya dengan memberikan dua pilihan? Kenapa? Supaya manusia berlomba-lomba untuk bisa masuk surga, memilih bisyarah, memilih kabar gembira. Begitu. Jadi seperti itu. Maka tidak boleh kita berhujjah dengan takdir atas kemaksiatan yang kita lakukan. Loh, Nabi Adam dulu berhujjah dengan takdir tatkala adu argumen dengan Nabi Musa. Nabi Musa berkata, "Ya Adam, anta abuna," dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. "Wahai Adam, engkau itu bapak kami. Tapi engkau mengecewakan kami, engkau keluarkan kami dari surga." Di sini jangan salah paham, Nabi Musa tidak menyalahkan takdir, bukan. Tapi Nabi Musa menyayangkan musibah yang menimpa Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Kok bisa sampai terjadi musibah seperti itu sehingga kita dikeluarkan dari surga? Nabi Adam berkata, "Anta Musa istafakallah bikalamih," wahai Musa, engkau itu orang yang Allah pilih untuk Allah ajak bicara langsung. Engkau itu orang yang Allah pilih untuk Allah tuliskan langsung dengan tangannya kitab Taurat. Kok engkau mencelaku atas suatu perkara yang sudah Allah takdirkan untukku jauh sebelum aku diciptakan? Engkau itu orang spesial, tapi kok menyalahkanku atas sesuatu yang sudah Allah takdirkan untukku? Maka Nabi Musa kalah argumen. Berarti boleh Nabi Adam aja berhujjah dengan takdir. Itu semua sudah takdir, kenapa masih menyalahkanku? Begitu. Bagaimana jawabannya? Boleh berhujjah dengan takdir. Syaratnya apa? Kalau sudah bertaubat.
Nabi Adam sudah bertaubat belum? Sudah bertaubat. Boleh berhujjah dengan takdir. Misalnya dulu seorang mencuri, dia bertaubat, memperbaiki amalannya, kemudian mengganti keburukan-keburukan dengan hasanat-hasanat, dengan kebaikan. Ketika ditanya orang, kenapa kamu dulu seperti itu? Ya, namanya juga sudah takdir, kenapa mesti harus dibahas? Enggak apa-apa. Syaratnya dia harus sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan takdir ini sangat panjang. Tapi insyaallah yang sekian cukup untuk mengetahui global daripada pembahasan takdir. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita semangat untuk selalu belajar. Karena pembahasan sore kali ini sangat terbatas. Sangat sedikit pembahasan takdir, sangat banyak dibahas oleh para ulama. Detail-detailnya, syubhat-syubhatnya masih banyak sekali. Kalau orang tidak pelajari akan mudah terjerumus ke dalam syubhat-syubhat. Makanya kita motivasi diri kita untuk selalu semangat untuk menuntut ilmu. Supaya tahu kadang seorang muslim lupa akan takdir Allah, ditimpa musibah mutung keluar dari Islam, wal'iyadzubillah. Ditimpa musibah dikasih mie instan dikit keluar dari Islam. Ada cerita, ana lupa yang menceritakan siapa, ada misionaris datang sebuah kampung, dikasih sembako dan lain sebagainya. Akhirnya mereka penduduk kampung yang aslinya muslim mau masuk gereja. Ditanya, saya kasih kamu duit 10 juta, mau kamu gunakan untuk apa? Dia jawab apa? Saya gunakan untuk haji. Saya gunakan untuk haji. Artinya dia masih meyakini Allah sebagai Tuhannya. Haji merupakan rukun Islam. Makanya agar kita tidak mudah terjerumus ke dalam kemaksiatan, ke dalam syubhat. Syubhat itu lebih parah. Fitnah syubhat itu lebih parah daripada fitnah syahwat. Kalau fitnah syahwat, orang terjerumus, misalnya la qaddarallahu lana, ada orang minum khamr. Ditanya, kamu yakin enggak khamr itu halal? Enggak, khamr itu haram, berbahaya bagi tubuh. Karena itu maksiat. Zina boleh enggak? Enggak boleh. Makan harta orang lain boleh enggak? Enggak boleh. Tapi kalau orang sudah terjerumus ke dalam fitnah syubhat itu apa? Dicuci otaknya. Jadi dicuci otaknya, dibolak-balik kalimatnya. Makanya belajar ilmu filsafat enggak boleh, karena bisa mencuci otak. Yang akal kita aslinya sehat, jadi enggak sehat. Fitrah kita aslinya selamat, jadi enggak selamat. Makanya setiap anak Adam itu dilahirkan di atas fitrah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi, siapa? Bapaknya. Dicuci otaknya. Gitu. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita semangat untuk selalu menuntut ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kita taufik di atas jalan hidayah, dan semoga Allah takdirkan untuk kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah bersama orang-orang yang kita cintai, dan masuk surga firdausnya bersama orang-orang yang kita cintai. Naktafi bihadzal qadar. Tayib. Bagaimana dengan orang yang membenturkan antara takdir dengan keadilan Allah? Misal dengan mengatakan kalau menakdirkan seorang sesat atau kafir berarti Allah tidak adil. Sekarang dia contohkan dalam dirinya sendiri, Allah sudah takdirkan dia untuk apa? Kalau dia masih dalam keadaan kafir, dia enggak boleh berhujjah dengan takdir. Kenapa? Karena takdir itu sirrun maktum,
tersembunyi, enggak ada yang tahu. Kapan takdir bisa diketahui? Tatkala sudah lewat, tatkala sudah berlalu. Kapan sesuatu tersebut berlalu? Ketika sudah bertaubat, ketika sudah meninggal. Dia bakal tahu kalau dia ditakdirkan mati dalam keadaan kafir kalau sudah nanti di akhirat di hadapan Allah Ta'ala. Dia tahu kalau dia pernah ditakdirkan untuk kafir kapan? Kalau dia sudah masuk Islam, bertaubat. Maka enggak boleh kita menerka-nerka ilmu ghaib. Ilmu ghaib itu yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dijadikannya takdir tidak diketahui oleh manusia itu merupakan hikmah Allah, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya manusia berlomba-lomba. Enggak ada yang tahu takdirnya. Enggak ada yang tahu takdirnya. Nabi Muhammad SAW sendiri pun enggak tahu takdirnya siapa? Pamannya. Ketika sekarat tetap didakwahi kepada tauhid. Karena Nabi Muhammad SAW enggak tahu takdir pamannya. Makanya enggak boleh kita berhujjah, beralasan dengan takdir tatkala kita sedang dalam keadaan bermaksiat. Karena kita belum tahu takdir kita, seperti orang tenggelam tadi. Dia sudah tahu belum kalau takdirnya itu tenggelam atau tidak? Belum tahu. Masih bisa berusaha atau masih bisa pasrah dengan takdir tenggelam. Dan itu semua merupakan kebijaksanaan Allah. Allah atur semuanya sedemikian rupa. Allah tidak pernah menciptakan neraka karena terpaksa. Allah ingin membuktikan bahwa azab Allah itu sangat pedih. Bagaimana dengan adanya orang-orang kafir? Kalau enggak ada mereka, bagaimana Allah mau membuktikan bahwa azab Allah itu sangat pedih? Kalau enggak ada neraka, bagaimana Allah membuktikan bahwa azab Allah itu sangat pedih? Bagaimana Allah membuktikan bahwa kekuatan Allah itu mencakup segalanya? Allah Maha Kuat, Allah Maha Mampu. Bagaimana? Maka adanya surga, adanya neraka itu karena hikmah Allah yang sangat sempurna, kebijaksanaan Allah yang sangat sempurna. Makanya kita diperintahkan untuk menjadi muslim. Kemudian seseorang mau muslim mau kafir itu sudah takdir. Tapi dia punya pilihan enggak? Punya. Dia dikasih dua pilihan enggak? Dikasih. Terus kenapa pasrah dengan satu takdir yaitu kufur? Begitu. Maka dia harus berusaha untuk menjadi muslim. Dan Allah adil. Allah adil. Adanya orang-orang jahat, adanya orang-orang baik. Adanya surga, adanya neraka. Adanya azab bagi orang-orang yang membangkang, adanya nikmat bagi orang-orang yang taat. Itu keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keadilan yang sangat sempurna. Apakah takdir bisa dirubah? Dalam hadis silaturahmi bisa memanjangkan umur. Barang siapa yang ingin Allah lapangkan rezekinya, Allah panjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka sambunglah tali silaturahim. Di sana ada takdir muallak. Bagaimana takdir muallak itu? Takdir yang terikat. Hamba ini kalau tidak silaturahim umurnya sekian, kalau silaturahim umurnya sekian. Itu merupakan ilmu Allah. Itu merupakan ilmu Allah yang sangat luas. Allah tahu detailnya. Pohon ini kalau digoyangkan oleh hamba akan jatuh daunnya, tapi kalau tidak, tidak akan jatuh. Itu takdir muallak, bukan merubah takdir. Tapi memang sudah ditakdirkan, kalau kamu melakukan A, hasilnya akan Z. Kalau kamu melakukan B, hasilnya akan Y. Begitu. Itu namanya takdir muallak. Orang sholat, dia di tengah shof, misalnya di tengah, ke belakang jauh, ke samping jauh, dia batal kentut. Apa yang harus dilakukan? Pergi wudhu. Melewati orang sholat nggak apa-apa. Sutrahnya makmum adalah sutrahnya imam. Sutrahnya makmum adalah sutrahnya imam.
kapan seorang tidak boleh dilewati tatkala dia sholat munfarida, sholat sendiri. Kalau sholat bersama imam boleh dilewati enggak? Boleh dilewati. Kalau imam sudah salam kemudian masbuk boleh dilewati enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Makanya kalau kentut di tengah sholat enggak apa-apa, melewati orang-orang sholat. Yang enggak boleh itu sengaja batal. Sengaja batal, dapat soft di tengah, waduh panas sekali, batal dulu ah, enggak boleh. Antum sedang melakukan kewajiban lalu batal. Dipanggil orang tua saja kalau sedang itu sholatnya sholat wajib, antum enggak boleh batal. Sholat fardu, antum enggak boleh batal. Enggak boleh batal. Takdir itu ada dua, baik dan buruk. Baik dan buruk jelas. Seorang ditakdirkan masuk neraka buruk, seorang ditakdirkan masuk surga baik. Karena ada yang berkata Allah tidak mungkin menakdirkan keburukan kepada seorang. Siapa yang tahu Allah menakdirkan keburukan atau kebaikan? Dia harus selalu berusaha, harus selalu berusaha. Kita tahu enggak kalau kita ditakdirkan oleh Allah untuk mendapatkan keburukan? Tidak tahu. Makanya kita selalu berusaha untuk berbuat kebaikan, melakukan sebab-sebab yang bisa mendatangkan takdir yang baik. Kalau ternyata qadarullah, Allah takdirkan sebaliknya, kita terima. Karena apa? Kita yakin annama asabana lam yakun liyukhti'ana wa annama akhta'ana lam yakun liyusibana. Bisa jadi takdir buruk tersebut cobaan, misalnya musibah, misalnya apa, terjerumus ke dalam maksiat, bisa jadi cobaan enggak? Bisa jadi, bisa jadi cobaan. Makanya Nabi Adam berhujjah atas musibah yang menimpa dirinya. Apa musibahnya? Terjerumus ke dalam maksiat itu. Jadi kita sebagai seorang mukmin harus mensikapi takdir bagaimana, bahwa apa yang sudah Allah takdirkan untuk kita tidak akan pernah meleset sedikit pun, dan apa yang belum Allah takdirkan tidak akan pernah menimpa kita. Itu saja sudah. Kalau sudah seperti itu, apapun yang menimpa kita, kita akan ridha dan kita akan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berusaha untuk beramal soleh, berusaha untuk bisa berjalan di jalannya para penduduk surga. Bagaimana kalau ada orang yang diajak menuju kebaikan tapi malah menjawab, nanti kalau Allah menakdirkan aku menjadi orang baik maka akan baik, tidak usah kamu suruh, pasti aku jadi orang baik sendiri. Bagaimana yang seperti ini? Seperti jawabannya orang-orang musyrik. Ya Muhammad, sudah, kamu enggak usah urusin kami. Kamu enggak usah ancam kami dengan neraka, kamu enggak usah ancam kami dengan azab, kamu enggak usah dakwahi kami. Lau sya'allahu ma asyrakna. Kalau Allah takdirkan, kami tidak akan berbuat syirik kok. Nenek moyang kami pun tidak akan berbuat syirik kalau Allah takdirkan. Sudah, enggak usah urusi urusan kami. Apa tujuannya orang ini? Tujuannya orang ini agar mereka bebas melakukan kesyirikan, agar mereka bebas dari ancaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu kalau syirik masuk neraka. Mereka pengen bebas, enggak usah diancam tiap hari. Mereka pengen bebas untuk melakukan kesyirikan. Orang seperti ini pengen bebas untuk maksiat. Ingatkan, kamu enggak boleh berhujjah dengan takdir, atau seperti kata saya tadi, cubit, kita bilang takdir. Cubit, kita bilang takdir. Ini Allah sudah menakdirkan saya untuk mencubit kamu. Marah. Kamu kok mencubit saya? Makanya kamu, kenapa kamu berhujjah dengan takdir atas maksiat kamu? Enggak boleh. Enggak boleh. Kamu harus berusaha mencari yang terbaik. Nabi Muhammad SAW datang ke kita ngasih dua pilihan, kok kamu pasrah dengan pilihan yang buruk. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik. Insyaallah. Kita cukupkan sampai sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apa yang kurang itu datangnya
dari diri saya yang sangat kurang dan dari bisikan syaitan. Apa yang benar hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu berikan kita hidayah taufik untuk selalu berjalan di atas sunnahnya dan manhaj yang benar, dan semoga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.